Warna merah selalunya dikaitkan dengan kehangatan, keberanian, semangat dan kekuatan. Namun bagi masyarakat Tionghoa, warna merah mempunyai makna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru Cina. Saya suka warna merah. Gongxi fa cai. Saya suka warna merah. Gongxi fa cai. Saya suka warna merah. Warna merah dan sambutan Tahun Baru Cina berpisah tiada kerana ia dikatakan ataupun disifatkan sebagai warna yang mempunyai aura tersendiri ataupun dikatakan sebagai warna bertuah untuk masyarakat Cina atau kaum Tionghoa yang menyambut perayaan ini. Warna merah atau warna Hong adalah warna wajib dipakai ketika perayaan Tahun Baru Cina. Pemakaian warna tersebut telah diamalkan sejak turun-temurun lagi yang melambangkan kegembiraan dan menjanjikan sinar kecerahan dalam kehidupan. Dan biasa, kita Tahun Baru Cina, kita akan meletak benda-benda yang merah. Ya, termasuk kita ada tuilian, yang mana biasa kita akan letak di sebelah pintu. Ya, pintu dan atas pintu. Dan kita ada tanglong merah juga, ya, tanglong merah, dan juga kita ada pakai meja merah, dan kita ada juga pakai angpau, ya, angpau maksud dia merah, ya, itu bungkus merah tu, ya, angpau, jadi membawa maksud ong kepada kaum Tionghoa. Jadi biasa kita akan pakai benda-benda yang merah, dan hari pertama juga kita akan pakai baju merah. Warna merah itu juga bukan sahaja menjadi simbolik kepada tuah, tetapi juga menjadi warna yang menceriakan hari perayaan ketika aktiviti ziarah-meziarahi dilakukan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat yang penuh dengan perpaduan. Hari ini saya rasa cukup bertuah dapat bersama-sama dengan rakan-rakan dan sahabat saya, terutamanya Yang Berhormat Wabi Tony Leong, yang sudi untuk menerima kunjungan kami sekeluarga dan kawan-kawan di kalangan ahli Dewan Negeri dan juga keluarga sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Semoga tuah di Tahun Baru Cina ini akan terus memakmurkan negeri yang kita cintai ini. Kami semua ingin mengucapkan Gongxi Fa Cai, Xin Nian Hua.